Pemirsa, ini di depan saya sudah ada kompresor, kemudian ini ada bagian magnetic clutch-nya. Bagaimana sistem kerjanya? Jadi magnetic clutch ini fungsinya adalah untuk memutar kompresor. Jadi ini kan ikut putaran mesin, pulinya. Ini ketika magnetic clutch ini belum aktif, maka ini kompresor, dalam hal ini yang sini, itu tidak ikut berputar sendiri-sendiri ya. Kemudian kita akan coba hubungkan dengan arus baterai atau aki. Ini yang negatif, yang negatif kita dapatkan bodi, kemudian kabel satunya ke positif. Kita akan coba lihat seperti apa. Saya akan hubungkan. Lihat tuh, magnet clutch-nya akan menempel dengan puli. Oke. Oke, seperti itu. Ini, nah, ketika pulinya berputar maka kompresornya otomatis akan ikut berputar. Kita akan nonaktifkan magnet clutch-nya. Nah, ini. Kita putar, kita akan aktifkan magnet clutch-nya. Oke, seperti itu sistem kerjanya magnet clutch. Jadi kalau diberi arus dan magnet clutch-nya sudah tidak mau nempel, berarti sudah rusak magnet clutch-nya. Oke, pemirsa.